Adakah sudah sampai masanya untuk anda melawan bengkel motosikal untuk menukar minyak enjin motosikal anda? Pening juga nak cari minyak hitam apa yang sesuai untuk motosikal kita ni. Banyak betul warna, banyak betul pilihan. Yang mana kita nak ambil ni? Rasanya beli minyak hitam yang murah aja kot. Tapi tak syok pula kalau murah sangat. Ini pun macam okey je harga dia. Ni kalau minyak hitam mahal. Ini lagi mahal, mesti lagi baik ni. Ke nak beli yang biasa-biasa je? Yang ni ke? Yang tu ke? Ni ke? Yang ni ke? Alamak, mana satu nak beli ni? Aduh, pening. Okey, tak payah pening-pening. Mari kita bercerita tentang minyak Perinci Bardal. Saya pilih minyak Perinci Bardal Racer Fully Synthetic yang mempunyai kelekatan 10W50 sesuai untuk saya gunakan pada motosikal Ninja 250 saya. Perkara yang menarik untuk minyak Bardal ini, kita akan lihat pada satu logo yang berada di sebelah kanan lekat pada bahagian hadapan minyak Bardal ini. Kita masukkan dulu minyak Perinci yang telah pun kita pilih tadi di dalam motosikal kita. Dan kita harus pastikan bahawa sukatannya telah menepati yang telah disarankan oleh pengeluar motosikal. Dan apabila selesai proses tersebut, maka bolehlah kita memasukkan minyak aditif B1 yang telah kita perkatakan tadi. Saya juga telah diberitahu bahawa penggunaan minyak aditif B1 ini adalah mengikut kepada jumlah penggunaan minyak pelincir yang kita gunakan pada motor kita. Minyak pelincir dan minyak aditif yang telah pun kita campurkan tadi adalah sebenarnya mempunyai dua formula yang berbeza dan menguatkan lagi perlindungan terhadap enjin. Ayuh kita dengarkan apakah sebenarnya formula yang telah pun ada dalam minyak Bardal ini. Bardal Pola Plus Extra Protection C60 Fullerance. Formula Bardal Pola Plus. Pola Plus merupakan kombinasi daripada bahan kimia yang berbentuk molekul dan terkandung di dalam minyak pelincir enjin dan aditif Bardal. Molekul-molekul Pola Plus saling menyatu dan tersusun satu sama lain, tindak sebagai magnet mikro yang melekap pada permukaan logam dan membentuk lapisan perlindungan pelincir yang sangat berguna. Molekul-molekul ini melindungi sehingga permukaan logam tidak dapat dicemari oleh hasil tindakan kimia lain yang dapat mempengaruhi logam itu sendiri. Barisan kelompok molekul ini berbentuk rantai parafin yang sangat terikat dan rantaian yang dapat terputus satu sama lain apabila suhu menjadi sangat tinggi. Hal ini menyebabkan risiko geseran antara logam yang dapat merosakkan jentera anda. Bagaimanapun, Bardal telah menemui kaedah bagaimana molekul Pola Plus dapat memiliki kekuatan ekstra terhadap kepanasan jentera yang berlebihan. Pada tahun 1985, ilmuwan Buckminster Fullerance mendapati karbon grafit yang memiliki kekuatan atau daya tahan yang sangat luar biasa terhadap suhu panas walaupun pada tahap yang ekstrim sekalipun. Hasil penelitian beliau menemukan ada 60 atom karbon terkandung di grafit yang saling bergabung dan membentuk bola yang memiliki bidang heksagonal dan pentagonal. Setiap atom karbon ini saling berhubungan. Molekul fullerene ini berbentuk seperti bola dan bekerja bagaikan ball bearing mikro yang sangat fleksibel. Rantaian molekul ini sangat kuat dan tidak akan terurai serta sangat stabil. Di ruang-ruang kosong, molekul C60 akan terisi oleh molekul Pola Plus dan kedua bahan kimia ini akan berkolaborasi dan saling berhubung antara satu sama lain. Hasil kolaborasi ini menampakkan molekul Pola Plus ini mempunyai daya tahan yang kuat terhadap suhu yang ekstrim kerana terhasil daripada peranan pelindung karbon C60. Gambar rajah berikut adalah jentera yang menggunakan pelincir konvensional ketika mengalami overheat atau panas yang berlebihan dan pada saat rantaian parafin sudah terputus sehingga permukaan logam tidak memiliki perlindungan sama sekali dan berisiko terjadinya geseran atau friction. Penggunaan produk pelincir Bardal dan aditif yang mempunyai teknologi Pola Plus dan C60 Fullerance sewajarnya digunakan serentak untuk kelancaran semua jenis jentera kenderaan ataupun industri.
Bebola mikro ini menepati tempat di antara permukaan logam yang saling bersentuhan sehingga mampu mengurangkan atau menghilangkan gesiran antara permukaan logam tersebut. Dengan skala ukuran 1 per 100 mikron yang dikategorikan sebagai nanoteknologi yang menembus pori-pori mikroskopik dan meresap di permukaan logam serta memberikan perlindungan unggul pada jentera. Berikut adalah 3 tahap perlindungan badal pada sesuatu jentera. Tahap pertama, perlindungan berupa lapisan filem minyak dengan kandungan formula polar attraction akan tetap menjaga lapisan filem pada permukaan logam walaupun dalam keadaan suhu dan tekanan yang tinggi. Tahap kedua, perlindungan oleh badal polar molekul. Formula ini mengikat pada logam dan tetap menempel pada permukaan kerana molekul dasar yang digunakan adalah molekul polar N group dalam jumlah yang besar. Tahap ketiga, perlindungan ekstra kuat oleh molekul fullerenes. Molekul fullerenes berbentuk seperti bola dan bekerja bagaikan ball bearing micro. Ianya sangat fleksibel dan rantaian molekulnya sangat kuat dan tidak terurai serta sangat stabil. Minyak pelincir badal ternyata memberikan perlindungan yang sewajarnya. Jangan lupa untuk mengikuti episod-episod yang akan datang untuk mengetahui aditif-aditif lain badal yang berada di pasaran. Like dan juga subscribe video-video daripada Fastlens TV.